Pak. Iya, Pak. Kalau saya dipresiden ngapain aja? Iya, Pak. Ngapain aja, Pak? Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kepala sekolah, ibu guru, anak-anakku semuanya sehat semua. Sehat semua. Ini dengan apa? Dengan anak-anak kelas 5 ya, SD Sudimara, betul? Ya. SD Sudimara Cilongok Banyumas Jawa Tengah, betul? Betul. Bagaimana kabar? Sehat semua? Sehat. Anak-anak lagi belajar apa ini? Yang besar itu ini ya. Pak Presiden. Suara siapa ya? Ya. Anak-anak Indonesia semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi. Kita tahu ya, sejak bulan Maret tahun yang lalu kita mengalami pandemi virus corona. Pasti anak-anak udah tahu semuanya ya? Ya. Dan selama pandemi saya juga tahu anak-anak menjadi sering di rumah, tidak pergi ke sekolah, tidak bepergian. Benar? Benar. Tapi saya titip, anak-anak harus tetap semangat belajar. Ya, tetap belajar meskipun tidak di sekolah. Pak. Anak-anak rindu juga ya ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya gitu ya. Iya. Pak, saya ingin tatap muka, Pak. Sudah kelamaan di rumah jenuh. Anak-anakku semuanya, sebetulnya kan kita rencananya di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi, ya kan? Tetapi karena pandemi virus corona naik lagi, sehingga rencana itu dibatalkan. Nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, nah, kita akan buka belajar tatap muka. Itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya dipresiden ngapain aja? Iya, Pak. Ngapain aja, Pak? Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduk-waduk. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport, gitu. Ya, udah anak-anak. Jadi yang paling penting, anak-anak belajar semuanya, ya. Belajar semuanya. Ya. Jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker ya. Ya, Pak. Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Ya. Dan juga menjaga jarak kalau berbicara dengan yang lainnya. Juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker.
ya. Kalau keluar rumah, anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia. Harus tetap semangat belajar dan teruslah bergembira, rajin beribadah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anakku di Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh.